Inilah aksi seorang warga negara asing asal Jerman saat diduga merampas mobil milik seorang warga di Buleleng, Bali. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan saat warga dan petugas polisi mengejar pelaku yang melintasi Jalan Sudirman dan Jalan Udayana. Polisi akhirnya berhasil mencegat pelaku dan menghentikan mobil tersebut. Pelaku langsung diringkus saat masuk ke dalam salah satu konter handphone. Belum diketahui motif warga negara Jerman tersebut melakukan perampasan mobil.